kita nginep di base camp Pasir Mit, terus jam 6 berangkat. Setelah rapi-rapi sama sholat subuh, dari pintu masuk Pasir Mit jalan berbatu makadam. Aku aja dari Degung. Mau yang kemarin kita mah kan survei, ngarana survei mapalai. Awalnya kita mau berencana 11 puncak Salak. Pas ngeliat saya dari peta Taman Nasional, kita pengen ngambil jalur via Kawaratu, lewat Sumbul, Salak 2, Fajar, Nyadel, tanggal 5 ke Salak 1, Salak 3, Interesa, 4, 5, 6, Mosa, turun di Sukamantri. Kita ada di sumber air terakhir, akan menuju ke puncakan Sumbul dan ekspedisi 11 puncak paling. Insya Allah. Kita udah nyampe di sumber mata air terakhir. Dari sini trek masih lumayan panjang. Terus ke mau ke puncakan Sumbul kurang lebih sekitar 4 jaman sampai di puncakan Sumbul. Lewatin susuran sungai ini. Dari situ nanti lanjut ke Sandel, salah lintas ke satu baru turun di Sukamantri. Mudah-mudahan semua lancar sih. Amin. Terakhir jalan udah langsung nanjak, terus hutannya juga rapet, jadi kadang harus nebas-nebas dulu. Di sepanjang jalur kita temukan beberapa tebingan yang tingginya sekitar 15-20 meter, jadi terkadang harus pakai tali atau karamantel. Pakai peta babi. Masih pelajari dan diiniin estimasi bisa 2 malam 3 hari. Kita akhirnya berjalan tuh 8 orang dari estimasi sih diperkirakan waktu itu 6 jam kita ngikutin rute peta Taman Nasional, yang ternyata beda dari peta. Emang estimasinya emang segitu, ukurannya cuma 6 kiloan 7 kilo lah kurang lebihnya. Ternyata emang jalurnya emang ekstrim, kita harus emang bikin jalur juga. Kedua, ketemu tebingan tipping point. Gunung Sumbul sebenarnya emang gunung yang sulit didaki. Terdapat beberapa jalur yang seharusnya jalur dari Salak 2, tapi kita ngambil di jalur Kawaratu. Jalur kawah Sumbul mantap, luar biasa sulit. Ini kita nerabasin aja udah hampir sejam. Rapet sama pakis asli, mantap. Jalurnya sangat rapat. Tadi tim berhenti sejenak untuk nunggu yang lain ngecek jalur. Banyak tebingan yang curam kanan kiri, juga termasuk tebing-tebing yang tinggi. Ada tebing yang seukuran 30, yang terakhir 80. Tim kita sebenarnya udah pada hampir nyerah juga. Dikarenakan emang jalurnya ketutup semua, dari bawah sampai pertengahan. Kamu bolos kerja ya? Kamu yang bolos? Ini. Sekarang di ketinggian 1500,
tersisa 400 meter lagi untuk sampai puncak Sumbul. Tetapi kita jalannya perlahan karena harus nebas dulu. Mendaki ke atas dari webbing ada insiden air bawaan minum jatuh, jadi terpaksa Bang Dani harus turun ngambil air karena satu-satunya harta karun kita itu tuh minum di atas. Dan akhirnya ke sorean kita ngecamp di tebingan gitulah, semacam kayak tebingan ada lahan dikit, kita ngecamp di situ karena udah ke sorean nggak mungkin kalau buat nembak peta atau baca kompas udah nggak kelihatan kalau malam-malam. Akhirnya kita mutusin untuk ngecamp di area nggak jelas, yang jelasnya di tebingan lah. Itu udah jarak kita jalan 4 kiloan dari sumber air terakhir. Kita ngecamp di pertengahan. Kita ngekem aja sampai di pinggiran jurang, di lahan gambut. Karena udah sore, jadi kita terpaksa buat buka bivak pakai flysheet. Tidurnya juga apa adanya karena nggak ada tempat lagi. Terus juga dempet-dempetan tidurnya. Tempat masak juga kecil, nggak ada air. Karena kita kesorean, dari bawah kita udah perjalanan cukup. Jalurnya terjal, tanjakannya parah. Akhirnya kita berhenti di pertengahan jalur, bipakan di pertengahan jalur tebing. Dikit adalah buat ngecamp, cuman ke puncaknya masih jauh. Masih 300 meter lagi kalau hitungan dari peta. Geser dikit tempat enggak ada, hilang. Baca. Untung gua di pojok dengan karena enggak ada air, jadi aku sempet lemes terus pas di tengah-tengah perjalanan mau ke puncak Salak 2 dengar suara orang, jadi semangat lagi. Di saat itu pas kita ngecamp emang masih tersedia makanan, logistik, air lengkap lah, semua aman, masih kondisi aman. Air estimasi 2 liter lebih lah, 2 botol gede. Diperkirakan akan nyampe ke puncak 2 dikarenakan di puncak 2 tuh ada sumber air yang jalur Putri rencananya gitu. Wah, luar biasa. Setelah tadi tempat camp, kita berjalan
beberapa meter udah ketemu tebing yang sangat curam, terjal. Terpaksa harus pakai karamantel sekitaran 30 meter. Tadi sempat ada dilema beberapa kali, sempat diskusi mau lanjut atau enggak, tapi setelah disurvey lagi sepertinya kita akan lanjut. Semoga kali ini sukses. Ketemu tebingan yang 30 meter yang pertama udah kacau itu anak-anak. Pikir ke sana kemari, akhirnya ada juga yang naik duluan, terus jalan, pas nyampe di atas, jalan sedikit sekitaran 100 meter, ada lagi ternyata pas nyampe ke puncak sumbunya, itu tebingannya 50 meter lebih, udah gak ada jalan lagi, jalan ke kiri udah dengan parah ke jurang, dan ke kanan parah, jadi otomatis kita harus ambil jalan tengah. Ternyata ya emang di trek kehausan ya, karena kita harus memanjat tebing juga yang pas mau ke nyampe Sumbul, tebingannya hampir 80 meter kurang lah, sekitar segitu. Alhamdulillah alat-alat lengkap, bawa semua alat-alat tebing lengkap ya, kita kondisi emang lemah di situ karena kurang air. Yang tebingannya itu 50 meter lebih di antara 70 meter. Kita ketemu tebingan tinggi, lumayan tinggi, jadi kita harus melipir nyari jalur lagi. Itu tebingannya sekitar 70 derajat, jadi harus pakai tali. Sampai Om. Tarik aja, kamu buat pancikan kakinya. Akhirnya setelah perjalanan panjang yang melelahkan, kita sampai di puncak Sumbul dengan ketinggian 1926. Akhirnya kita nyampe jam 12 pas di sini di puncak Sumbul 1926 MDPL. Ya, alhamdulillah akhirnya setelah berjam-jam yang melelahkan dan beberapa kali sempat drama-drama mau mundur karena kita ketemu tebing-tebing yang terjal, hampir kurang lebih 50 meter. Setelah kita berjuang setengah mati, akhirnya sampai juga, walaupun dengan kekurangan air. Beruntungnya pas sudah nyampe di puncak, ternyata masih ada stok air. Alhamdulillah sih, terima kasih semesta. Jalur Kawah Ratu Sumbul emang menakjubkan. Tidak ada duanya kayaknya ini. Dari tebingan, pakis-pakis yang rapet. Tekstur yang wah lah pokoknya mah tong dicoba liur dahulu.